Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya memutuskan melakukan penahanan terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. AG resmi ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS sejak Rabu 8 Maret malam hari. Dalam unggahan video yang beredar, sejumlah petugas yang mengawal AG nampak kesulitan membawa AG untuk masuk ke dalam mobil. AG yang nampak menutupi wajahnya menggunakan hoodie berwarna putih. Ia juga didampingi oleh dua orang petugas perempuan di samping kiri dan kanannya. Para petugas nampak melindungi AG dari jepretan kamera dan video awak media. Tanpa mengeluarkan suara apapun, AG hanya pasrah dituntun kedua petugas wanita masuk ke mobil yang telah menunggu mereka. AG hanya berusaha memegang erat penutup putih di kepalanya. Dengan susah payah menembus kerumunan awak media, AG akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam mobil dengan pengawalan ketat petugas wanita di kiri dan kanannya. Polda Metro Jaya akhirnya memutuskan menahan remaja perempuan AG, pacar dari Mario Dandi yang terlibat kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada awak media pada Rabu 8 Maret menjelaskan bahwa penahanan terhadap AG akan dilaksanakan selama 7 hari ke depan, bahkan bisa lebih. Hengki menjamin penahanan terhadap AG tetap merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang, jangan ditutupin bang. Bang. Asal jangan ditutupin kita bang. Enggak bang, enggak bang. Bang, jangan ditutupin. Bang. Anak-anak bang. Tolong, Udah. Jangan lupa subscribe ya.